perkara-perkara selepas meninggal. Selepas meninggal atau mayat dibawa balik dari hospital ke rumah, yang pertama tengok matanya. Sunat kita pejamkan mata jenazah. Tengok katalah Pak Harun ni mata duk terbuka lagi. Jangan dibiarkan mayat tu terbuka matanya. Contohlah kita pun biar pilah nak terbuka dapat macam mana, kita pun tutuplah sejuk kan. Tutup ni. Kemudian kebiasaannya kita akan tutup sehelai kain nipis di muka ini, perkara biasa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Okey. Kemudian nak ziarah mayat perlukah dibuka? Tidak perlu pun. Tapi menjadi adat dan budaya orang Melayu, tak tengok tak apa hati, nak buka juga. Kemudian ada pula wakil duduk di hujung kepala, buka, tutup, tak payah. Kalau kita tak pejamkan mata dia, orang mai ziarah buka-buka, tengok pemuda biji mata, ha. Takut yang tengok pingsan sama. Timbul fitnah. Tak mau. Jadi, bagaimana kita nak pejamkan mata mayat? Kita ambil minyak. Saya guna minyak zaitun. Minyak zaitun letak di ibu jari ni. Okey. Ni. Kita bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita urut kelopak mata dia. Urut. Bukan filem ah. Kalau filem ni dia tarik macam tu saja, cik. Terus kita pejam, itu filem. Sebenar tak terpejam, kita urut kelopak mata dia. Masa bila kita berurut? Masa ini, masa mandi pun sama juga. Lagi melembutkan. Urut dia sampai dia terpejam. Jangan kita ambil duit syiling letak di mata. Ada setengah tempat dah mata nak pejam susah. Ambil duit syiling lima rupiah bubuh kat mata. Kita nampak macam boleh, tetapi meniru adat orang-orang Greek yang menyembah matahari. Jangan letak duit syiling di mata, hukumnya adalah haram dan berdosa. Termasuk letak Al-Quran. Letak Al-Quran di mana? Di dada. Di bawah kepala. Di perut. Hukumnya adalah haram dan berdosa. Jangan letak Al-Quran. Ya? Yang pertama, mata. Yang kedua, ada jenazah yang mulutnya mati tenganga. Mulut terbuka, mata terbeliak. Mulut tenganga juga, kita sapu minyak di tangan ni, kita urut di rahang. Picit-picit dan kita tolak bagi lembut. Sekiranya masih lagi terbuka, barulah sunat kita ikat. Ikat. Ikat dipanggil sebagai ikatan simpul kasih. Jangan simpul mampuih. Simpul mampuih, mampuih nak buka. Simpul kasih. Yang jadi masalah pada orang Melayu kita, ikat semua. Mulut elok kah? Mulut tak elok, aku ikat. Ikat sekiranya terbuka. Kalau mayat tu elok sempurna tutup tak ya? Sama juga mata. Tak suruh tonyolah kalau mata dia rapat. Baik. Di mana lagi kita kena ikat? Dagu. Cikgu, satu lain cikgu. Ya. Mulut tu, kalau tak style dia mati, memang tertutup. Ada kemungkinan dia terbuka. Ada kemungkinan? Ada. Ada kemungkinan terbuka. Kes apa tu? Allah Allah. Memang ada yang terbuka. Dia elok terbuka. Tak apa, kita tutup. Ikat. Kemudian, kiam dia. Kalau dia tak boleh duduk dengan elok ni, rapat kita. Ada jenazah, kiam elok. Ada jenazah, tak boleh. Kita ikat. Di mana lagi kita ikat? Di lutut. Di mana lagi? Di jari. Satu, dua. Kita tunjuk no. Lagi tak nampak pula. Mayat dia kita ikat tu. Nak jadi mayat sangat no. Ikat lah terburi. Ikat. Mana lagi lutut. Kenapa kita ikat? Kita nak bagi nampak sempurna saja. Nak bagi nampak elok, cantik. Ikat apa? Ikat dengan simpul kasih. Ini kita ikat juga sebab kita nak bagi dia boleh qiyam dengan cantik. Ini kebiasaan yang kita ikat. Perlu dah diikat bila perlu sahaja. Jadi tapi orang kita dia ikat juga. Ya, macam mana kalau mayat tu dia patah, dia kita tak boleh nak angkat dalam qiyam. Kalau patah macam tu mayat terbaru ni, kaki dulu gitu. Dibiarkan macam tu saja. Tak usah dok paksa kepak merosak dan mencederakan mayat, hukum dalam dosa. Mayat tu sekadar, kita buat sekadar saja. Contoh patah 18 semua dah tak boleh, kita buat sekadar yang boleh sahaja. Sama juga kita balut dalam kafan. Sekadar yang boleh, jangan paksa dia. Ada orang kepak, puruk-puruk tarik menyiksa mayat adalah berdosa.
Senyum pun. Dia dah selimut kaki. Senyum. Nanti jangan abang. Tak bihi. Hei. Bang yang ketiga, kena salin pakaian. Bila salin pakaian ni, semua perlu dibuang. Jam, cincin. Okey, gigi palsu nak buang masa dia masih sihat. Dia nazak yang boleh buang. Kalau dia dah mati terpejam rapat, mulut rapat, jangan nak pergi rongkoh dengan pelayar pula. Macam mana yang macam ada orang tua yang pakai gigi emas? Gigi emas sekalipun, kalau menjejaskan jenazah, jangan cabut dia. Apa? Zaman dulu dah tak ada lah zaman tu kan. Zaman kita dah berlalu. Tapi dibiarkan macam tu. Sebab apa? Dia bukan daripada sebab keperluan masa tu. Jangan nak pergi cabut dia. Seksa mayat. Jangan menyeksa mayat langsung. Ada satu kes jenazah tu. Kawasan kita, masa dia nak berubah, nak buang najis ni, ambil ketepai, sumbat dalam lubang dubur. Buka ayat, penuh, tekan perut. Ini bukan binatang sembelihan. Ini bukan tan tempat sembelihan. Itu kesilapan orang kita bila tidak ada ilmu menguruskan jenazah. Malahan, jenazah itu diperlakukan dengan selemah lembut mungkin. Diangkat dengan berhati-hati, digosok dengan tapak tangan, dengan lembut, dengan baik. Sebab apa? Kita tidak boleh menyiksa mayat. Menghormati jenazah dengan sebaik mungkin. Malahan keaiban jenazah, haram kita menceritakan kepada orang lain. Jadi, salin pakaian itu kita tutup dulu jenazah ini dan kita buang semua pakaian termasuk jam dia. Kita buang jam dia, buang jam, cincin, segala-galanya kita buang. Tu orang kata bila mati ni tinggalkan semua. Yang mengiringi kita, kain kafan dengan kapas sahaja. Kereta, rumah, baju, isteri, anak semua ditinggalkan. Salin pakaian, kalau susah sangat, gunting sahaja. Kalau tak boleh nak ni sangat, gunting pakaian berkenaan. Buang salin bau. Setelah kita salin, dan kita kena bersihkan jenazah. Kena bersihkan jenazah. Kenapa? Kerana kita tidak mahu sebarang kotoran, bau yang ada pada jenazah. Bolehkah tidak kita bawa jenazah ke tandas? Boleh? Adik-adik kita ramai-ramai, kita usung, kita bawa ke tandas, kita cuci. Terutama di bahagian kemaluan. Nak bagi mandi dulu pun tak apa. Nak bagi bersih. Kalau tak boleh, mudah saja. Ambil sehelai kain tolak. Kita masukkan air dalam baldi. Air bersih. Kita masukkan. Kita bilas. Perah. Dan kita lap. Lap hujung kepala, mata. Buang segala kotoran-kotoran semua. Bila melibatkan kemaluan dia, gunakan tangan kiri. Tanpa melihat, kita cuci najis dari sini. Cuci, buang, basuh, buang, bagi bersih. Dibersihkan daripada hujung rambut sampai hujung kaki. Kerana kita tidak mahu timbul masalah bila tak dibersihkan macam tu, bau busuk. Timbul fitnah kepada jenazah berkenaan. Ada satu kes di Taman Pertamina ni. Dia balik daripada hospital meninggal. Pampers tak dibuang. Pampers yang dia pakai di hospital tu, dia orang yang mati ni kebanyakan terkencing dengan terperak. Penuh. Tak buang, bau busuk. Orang kata tu dia mayat. Tak masuk kubur, bau busuk lah. Bukan busuk, bau busuk. Najis berkenaan. Kita cuci ya. Apa kita nak malu? Saya cuci najis di sana biasa. Kawan-kawan, sahabat, adik-beradik, kita pergi cuci. Ada yang mati 2004, kawan saya mati jatuh di dalam bilik ayak terterak. Penuh, tak cuci najis tu. Basuh. Dan masa tu darurat, kita tertengok pun tak apa. Sebab kita nak cuci najis. Buang najis bagi bersih. Kalau atas katik, ya atas katik. Buang. Guna kain ni, kita lap hujung sampai ni. Baik, sekiranya kita lap tu keluar darah ataupun nanah di hidung. Masa itulah baru kita sumbat. Orang Melayu ni tak ada apa pun sumbat. Kan? Disumbat hidung telinga kalau ada sesuatu yang keluar. Tak ada ya? Baru kita sumbat. Tak, kita ni sumbat hidung telinga semua padahal tak ada apa. Disumbat kalau ada sesuatu. Tak ada sesuatu yang keluar, tak boleh sumbat. Sumbat hidung. Kalau ada, kan? Baik. Setelah kita bersihkan jenazah sebersihnya, yang kelima, sebelum kita bagi pakaian dia, kita urut sendi-sendi dengan minyak. Sendi apa? Minyak juga, kita kalau tidak ada minyak zaitun, kita boleh buat minyak sendiri. Contohlah minyak wijen sawit.
minyak cat buruh, minyak cat helang, minyak yang belum digunakan, kita masukkan dalam piring, kita ambil sebuku halia yang kita tumbuk, kita masukkan dalam ni, kita boleh gunakan minyak ini sebagai minyak urut. Janganlah pakai minyak lauk yang 2-3 hari lepas. Ha? Pakai minyak yang boleh digunakan, dicampur dengan halia. Kita boleh jadikan sebagai minyak segera untuk buat urut jenazah. Baik, kita ambil minyak. Kita ambil minyak. Kenapa kita perlu bubur minyak? Kerana kita nak mengelakkan sendi-sendi jadi kerah. Jadi kerah menyusahkan orang pergi mandi. Susah kita nak balut dan sebagainya. Kita ambil minyak. Boleh tapak tangan. Kita mula urut. Sapu sikit-sikit urut di jari. Pergelangan tangan kanan. Di siku. Di bahu. Bukalah lomok minyak semua. Ha? Sendi saja. Bahu. Siku. Pergelangan tangan kanan. Dan sendi-sendi jari. Bagi lembut. Kalau dah... Bila nak kena bubuh? Setelah kita bersihkan jenazah. Jangan biar lama. Jangan biar sejam dua jam. Bila dah sejam dua jam, angin dah masuk, kerah. Ada seorang tahun 2003. Bapak dia meninggal di bilik belakang, dibiarkan 10 jam. 10 jam, mayat jadi macam tu. Kita nak perbetui cukup susah. Dah kerah. Jangan biar sampai kerah. Sebelum tu, kita berminyak. Selepas kanan, kiri. Perlu dah kiri kanan? Yalah, kita nak ambil sunat saja. Kita mula kanan, kita lepas tu kiri. Lepas tu, sapu sedikit di pinggang. Sapu di lutut dan di pergelangan kaki. Ha? Kalau di sebelah tikam batu, mereka ambil besen air yang besar, masukkan air bagi penuh, letak di bawah jenazah, bawah katil. Kata mereka, dia menjadi penyebab mayat jadi lembut. Wallahualam, tak ada try lagi. Jadi kita bubuh macam tu. Dah kita sapu dah. Baru kita beri pakaian. Beri pakaian. Kalau kita tak mau pakai pakaian dah sudah, tak apa. Kita tutup jenazah bagi sempurna sehingga tak nampak aurat. Kita dah londeh dia semua. Kita dah cuci. Kita tutup bagi sempurna. Tebalkan. Tutup sampai dekat ni. Contoh dia macam ni. Tutup dengan kain tola ke, dengan kain selimut ke. Tutup sampai sini. Kemudian, kita dengan sehelai kain nipis di muka. Boleh tak bagi pakai kepiah? Boleh. Oh, ya, kepiah. Janganlah, tak ada masalah. Dan kita tutup dengan sehelai kain nipis. Itu. Tapi pastikan, kain penutup ini menutup aurat jenazah. Kalau kita tak mau bagi pakaian. Kalau kita nak bagi pakaian, pastikan kita bagi pakaian yang mudah. Pakaian yang mudah untuk kita tanggalkan masa kita nak bagi mandi nanti. Biasanya kalau orang lelaki bagi pakai baju teluk belanga dengan kain pelekat. Orang perempuan bagi pakai kain telekung saja dengan kain pakai. Baik. Yang ketujuh, kita qiyamkan jenazah. Jadi dia tak qiyam lagi. Tangan kiri di bawah, tangan kanan di atas, ikat bila perlu. Qiyam. Selepas kita qiyam, letakkan satu benda yang berat. Kalau saya guna garam. Letak di perut jenazah. Di bawah kain penutup. Kenapa? Kita nak elak perut jadi kembung. Dulu dia guna gunting, gunting ringan. Agak-agak dalam setengah kilo ataupun sekilo. Kalau saya guna garam. Apa juga boleh. Tapi ingat, jangan letak di atas. Cikgu ada orang tanya ni. Ha. Dia kata hak tubuh kat sendi tu, minyak kat sendi tu, lepas ke sebelum mandi? Sebelum mandi. Sebelum mandi pun apa? Ya, sebelum mandi. Tempat mandi tak buat dah? Tak buat dah. Kita nak bagi lembut sebelum mandi. Lembut sebelum mandi penting. Sebab kalau keras susah, air tak sampai dan sebagainya. Jadi, jangan letak di atas. Letak di bawah. Tujuan, tak mau bagi perut kembung. Kalau kembung, dia mengeluarkan bau yang busuk di mulut dan sebagainya. Tapi bukan semua jenazah sama. Ada yang tak perlu. Tak. Okey, tak itu. Kemudian, yang ke-8, kita kena sunat, kita sapu wangi-wangian. Sunat, kita sapu wangi-wangian. Kita ambillah minyak atar atau minyak ni. Kita sapu di penutup. Ni, sapu di penutup yang menutupi jenazah. Bukan ambil minyak wangi, sapu pada jenazah. Ada kes terbaru ni,
Dia lomuk minyak wangi di tubuh jenazah. Kesan kimia berlaku. Mayat jadi lebam. Sebab benda-benda kimia kan. Kita sapu di luar saja nak bagi wangi. Sunat mewangikan. Apalagi yang kita boleh? Kita boleh guna pewangi automatik. Kalau zaman dulu dia pakai apa? Kemenyan kan? Kemenyan dengan setanggi nak bagi wangi saja. Nak mengelakkan bau mayat. Jadi, kita boleh cabut kerani ataupun kita boleh sapu di tempat tangan. Ataupun kita sapu di itu saja. Baik. Selain pada minyak wangi, apa lagi? Cendana, kapok barus, bunga-bungaan, daun pandan. Itu boleh digunakan. Selepas kita sapu wangian, yang ke-9, kita hadapkan jenazah arah kiblat. Kalau katil tu, seelok-eloknya jenazah itu ditinggikan atas katil. Kedudukan katil menghadap arah kiblat. Kalau tak ada ruang, tak ada masalah. Sunat sahaja. Arah kiblat. Selepas tu, kita dah buat perkara ke-9. Yang ke-10, kebersihan rumah. Sangat penting. Termasuk dapur, termasuk semua. Kalau kita mandikan jenazah di masjid, tak ada masalah. Di surau tak ada masalah. Tapi kalau di rumah tu, bersihkan rumah. Apalagi yang ke-11, bila nak mandi di rumah, perlunya dibuat tirai. Tirai atau bidai penghalang tempat mandi. Kemudian apa lagi perlu disediakan? 4 helai tuala bersih kalau kita nak mandikan di rumah. Ini semua di rumah ni. Ni rumah. 13. Sediakan kain basahan. Kain basahan untuk lelaki, kain pelikat lah. Kalau perempuan, kain batik. Apa kelebihan dia? Katalah kita nak mandi jenazah, kita guna kain putih. Kain putih sebagai kain basahan. Memang nampak bagus. Tapi kesan dia nipis. Katalah kita letak kain nak bagi mandi nanti, kain putih. Kita letak kain putih. Kain putih bila kena air sahaja, dia menjadi sangat nipis. Nampak aurat. Tapi kalau kita pakai kain pelekat, untuk lelaki, kita bagi pakai kain pelekat, dia tebal dan tidak menampakkan auratnya. Kalau orang perempuan, kain batik, daripada situ, mesti tutup sampai di tengkuk. Jangan dedahkan buah dadanya. Orang lelaki, kita lintang macam tu. Ada jenazah, dia orang sentung. Ni, bagi pakai. Masa mandi. Memang bagus. Tapi masalah najis tu akan melekat di belakang. Itu kalau jenazah ada di kerusi macam ni, digunakan pula sesebelah kedah. Atas palung, kita hanya letak kain macam tu. Biar di bawah terbuka, senang najis mengalir keluar. Boleh sentung. Tapi kita kena ingat, bila kita sentung, najis yang kita buang itu, dia akan melekat pada kain dan kena kepada tubuh jenazah. Mandian tidak sah bila ada najis. Jadi, seeloknya, tengoklah, petuannya, kita lentang kain untuk lelaki. Perempuan, kita panjangkan sampai ke dada dia. Kalau perlu kita potong kain berkenaan. Tengok keadaan saiz mayat macam mana. Kalau besar, kena perbesarkan kain. Kalau kecil, tak masalah. Macam kawan kita ni, Pak Arun ni, dia macam ni sudah cukup. Pasal apa kena lentang? Sebab nanti kita nak kalih di belakang. Kita tak mahu menampakkan aurat dengan sengaja. Itu kaedah dan petua. Sunat yang dituntut warna putih. Dan boleh tak kita guna kain lain setelah tak ada kain putih? Contohlah, pak kita ni piau hijau yang esok ayah mati, balut dengan kain hijau. Boleh ikut? Tak perlu ikut. Sebab tidak menepati sunnah. Perdana Menteri kah? Bini Perdana Menteri kah? Ketua Agong kah? Kain sunat berwarna putih. Sama saja. Kalau tak ada, tak ada darurat, baru guna kain lain selain kain putih. Selagi mana ada kain putih, kita akan gunakan kain putih sebab menepati sunnah Nabi SAW. Okey, kain basahan. Kain basahan ni. Kenapa orang berminat? Dibuat sihir. Terutamanya yang mati pada hari Rabu atau Selasa. Kita bagi mandi, dia nak nak kain ni. Dia nak nak kapat, dia nak nak cendana, dia nak nak air mandian jenazah. Masa tu, kita kena berhati-hati lah. Jangan benarkan. Saya tak pernah bagilah. Walaupun dia nak beli. Ini mahal ni kan ni? Ada pernah meminta kan? Ada pernah meminta. Ada orang pernah meminta. Kebiasaannya kalau kita mandi di setengah-setengah tempat, dekat kampung-kampung ni, ada orang tertentu ni, kita tak tahu mana dari mana, dia berminat untuk nak ambil kain basah.
Kapok baru, air mandian jenazah, sebarang benda yang ada pada jenazah dengan tujuan sihir. Kalau boleh kita jangan bagi. Ni kain basah ni, mati pada hari Selasa selalunya. Saya pernah bagi mandi dekat sini juga. Orang tu mati hari Selasa, saya guna kain basah saya. Ha? Dia minta nak beli. Dia minta, saya tak bagi. Sebab digunakan untuk tujuan yang tidak baik. Apa saya pun nak kenangan, kalau nak satu set jenazah, bila kedai, minta satu set. 10 set boleh minta lah. Kan? Dekat saya pun boleh bagi. Okey, kain basah. Kemudian, apa lagi kalau di rumah, kita kena blender daun bidara. Blender air daun bidara, berpah lain. Kalau saya cukuplah lebih kurang, saya ambil gaji lah 21 lain. Perlukah blender? Tak perlu. Ambil daun bidara, okay? Ramas-ramas dalam air. Tapis. Syarat ambil air bidara. Apa fungsi bidara? Pertama, melembutkan mayat. Yang kedua apa? Yang kedua dia, menghilangkan sihir. Kalau ada sihir pada jenazah. Kalau ada. Dalam perubatan Islam ni, memang sangat berkesan lah. Bidara. Blender. Air daun bidara lah, daun bidara. Lepas tu, yang ke-15, biasanya kalau di kampung-kampung akan potong halus-halus daun pandan atau bunga-bungaan. Perlukah banyak? Tidak perlu. Sekadar nak bagi wangi saja. Kalau daun pandan ni, 1 hingga 3 helai cukup. Jangan pergi potong 1 perdu, 1 besin kita nak bubuh jenazah. Tak payah. Sekadar perlu saja. Daun bidara ni, sekadar perlu saja. Berapa helai tidak ada ketetapan. Tapi ambil ganjil lah, sebenarnya kita ambil ganjil 5, 7, 11, 21 helai. Setelah kita selesaikan di rumah kita tu, segala urusan, yang ke-16, barulah kita buat hebahan. Sunat membuat hebahan kematian. Kepada siapa? Kepada keluarga. Kepada siapa? Kepada sahabat handai. Kepada siapa? Masyarakat yang mengenali jenazah. Kepada siapa? Kepada jawatankuasa, masjid atau surau yang menguruskan jenazah. Sunat dibuat hebahan. Tetapi kalau kematian itu melibatkan maruah keluarga, misalnya kena gantung sampai mati, penyakit berjangkit, itu boleh dirahsiakan. Tapi kalau kematian biasa, sunat kita buat hebahan. Yang ke-17. Ya. Kalau tak ada daun bidara. Baik. Soalan cepu mas. Kalau tak ada daun bidara, air daun rambutan. Daun rambutan. Daun rambutan juga boleh menjadi pengganti. Air daun selasih. Air daun mata kucing. Tapi keutamaan adalah bidara sebab disebut oleh Rasulullah SAW. Tapi buat masalah, bidara berlambak-lambak kawasan kita. Di kubuk kita ada 3-4 pokok. Di Taman Bertaminah ada 1 pokok. Tengah-tengah Taman Bertaminah. Tapi keutamaan bidara. Kalau tidak ada, daun rambutan juga boleh digunakan menggantikan bidara. Kalau tak ada, tak guna pun tak apa. Tak ada masalah. Tapi kebiasaannya memang ada lah. Sekarang ni dia ada jual. Ada jual kan yang paket ke apa tu. Boleh digunakan, tak ada masalah. Bidara. Bidara ni disebut dengan jelas oleh Rasulullah. Campuran daun bidara dengan kapur harus. Okay? Ini alternatif dia. Baik. Hebahan. Kemudian hutang. Bila masa sesuai nak declare hutang? Masa tengah ramai. Ataupun jenazah nak dibawa ke kereta, ke tempat masjid. Masa tu kita kena buat hebahan hutang. Kalau ada hutang halalkan. Kalau nak tuntut, tuntut dengan keluarga. Keluarga kena sanggup menjelaskan hutang-piutang. Melibatkan hutang-hutang peribadi jenazah. Sebab apa? Kalau kita berhutang, tertangguh amalan sampai kepada Allah SWT. Kemudian yang ke-17, ke-18. Menangis. Ini perkara sering berlaku. Menangis teresak-esak, tidak ada masalah. Yang tak boleh, yang haram ni. Yang haram berdosa, yang pertama meratap. Pak Harun mati habis dah pada sepi. Tak ada dah laki handsome macam Pak Harun. Meratap. Merontak. Memukul badan. Ini dipanggil sebagai adat jahiliah. Adat jahiliah yang berdosa. Menangis teresak-esak, keluar ayat hingus pun tak apa. Tak ada masalah. Okey, kucup jenazah. Berambut yang mata, bini Pak Harun kucup, tak ada masalah. Kucuplah. Ayat hingui, tolong lap. Sepasal jijik. Lap hingui. Jangan ayat hingui meleleh penuh ke jenazah. Okey, timbul pula masalah. Kalau cium batai semayang. Mayat tak batai dah. Mayat sudah tidak ada apa hubungan. Yang batai, bini dia. Dia tak batai semayang. Kucuplah. Yang tadi ada orang tanya,
daun biara tu. Ya. Yang ready made ada yang berjual dalam botol yang ni tu kau boleh lah kan? Ya, ready made boleh digunakan. Tangguh kuku, jangan patah.